dan DIM 0411 Lampu Tengah Letkol CZI Burhanuddin SE MSI goyang Polres Lampu Tengah dengan suara emasnya pada HUT Bayangkara ke-72 di halaman Mapores setempat Sabtu 14 Juli 2018. Ini bentuk sinergitas antara TNI dan Polri pada perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-72 Letkol CZI Burhanuddin SE MSI saat menyumbangkan sebuah lagu dengan judul Pujangga. Mendengar suara merdu dan DIM 0411 Lampu Tengah, sontak seluruh peserta yang hadir bangun mengarah ke panggung ikut bergoyang mengikuti irama dangdut yang merupakan ciri khas di Indonesia. Saat ditemui wartawan, Dandim 0411 Lampu Tengah Letkol CZI Burhanuddin SEMSI mengatakan, di Hari Bayangkara ke-72 ini, ia berharap hubungan baik akan terjaga selalu, khususnya TNI dan Polri di Lampu Tengah. Ini merupakan kegiatan hari yang kedua. Adanya saya di sini, saya selaku mantan Kabit, yang mendapatkan 2 tahun yang kedua adalah wujud solidaritas antara kesempatan yang sama, Kapolres Lampu Tengah AKBP Slamet Wahyudi SIKMH juga menjelaskan kegiatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ini merupakan perintah pimpinan. Selain itu ada jalan sehat bersama masyarakat, lomba joget dan bernyanyi adalah bentuk solidaritas TNI Polri di Lampu Tengah tetap terjaga dengan baik. Bayangkara yang ke-72, di mana kita dari perintah pimpinan juga kita bergabung sinergitas dengan Polri beserta masyarakat. Sehingga kita mengadakan jalan sehat, silaturahim yang baik dengan adanya kegiatan yang lain seperti juga lalu menyanyi. Sehingga kita terbentuk sinergitas antara TNI, Polri, dan masyarakat. Dari Lampu Tengah, Lampungvisual.com, Iswan Rudi mengabarkan.